Anda masih bersama saya, Sherina Koles, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, penantian masyarakat untuk bisa menyaksikan fenomena langka gerhana bulan total dengan durasi lama khususnya di Lembang, Bandung Barat pada Sabtu dini hari akhirnya terwujud. Masyarakat takjub dengan gerhana istimewa ini sehingga rela menunggu berjam-jam, bahkan warga dari luar kota rela untuk menginap dan mendirikan tenda demi mengamati bersama komunitas astronomi lainnya. Meski bisa dilihat dengan mata telanjang, ratusan warga ini rela antri demi mengamati kemunculan gerhana bulan total dengan menggunakan teleskop khusus di Imah Noong, Lembang, Bandung Barat. Imah Noong yang merupakan berkumpulnya para astronomi dari Institut Teknologi Bandung diburu warga terutama dari luar kota saat terjadinya gerhana bulan total. Bahkan warga termasuk dari luar kota rela menunggu berjam-jam di tempat ini. Tak hanya itu, sebagian warga rela menginap dengan mendirikan tenda demi menunggu munculnya gerhana bulan total. Sejak pukul 1:20 waktu Indonesia bagian barat, gerhana sebagian atau penumbra sudah terlihat secara perlahan. Cuaca dingin yang menyergap tak membuat warga beranjak. Sambil mengumandangkan takbir, warga menyaksikan hingga kemunculan gerhana bulan total terjadi mulai pukul 2:30 waktu Indonesia bagian barat. Warga mengaku takjub dengan fenomena istimewa ini, karena bisa disaksikan dengan durasi cukup lama sekitar 102 menit. Dari Tangerang? Tangerang? Iya. Sengaja bu kesini atau gimana? Bu, sama siapa aja bu kesini bu? Sama keluarga. Tanggapannya gimana, Bu? Setelah melihat ini. Ini kan sangat langka sekali ya. Jadi kita sengaja banget ke sini. Terus di akhir pekan lagi sekalian liburan. Dan sangat indah sekali kita bisa menyaksikan kemunculan bintang-bintang di sekeliling gerhana bulan total tersebut. Dan masyarakat di sini bisa melihat secara bergantian, bahkan sempat mengabadikan melalui handphonenya masing-masing. Dan kita kebetulan juga ada tim dari Kementerian Agama Pusat yang turut serta hadir untuk mengabadikan gerhana bulan total di Imah Noong. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun cukup antusias untuk menyaksikan menggunakan teropong yang disediakan oleh komunitas astronomi ini. Mereka rela kedinginan dan menunggu sejak malam hingga berjam-jam demi melihat keagungan dari Yang Maha Kuasa. Apalagi fenomena gerhana bulan total dengan durasi yang lama akan kembali terjadi pada 100 tahun yang akan datang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.